Wes, macet banget itu. Udah panjang amat, Pak. Panjang. Oke, inilah pasukan-pasukannya akan bikin macet jalur Pantura dan mana itu? Jalan tol ya. Semalam saya dari Jakarta saja sudah papa saya udah ngeri di daerah Ketanggungan. Aduh. Udah pada mau pulang. Kita baru pulang dari Jakarta ini. Aduh, jangan pegel ya badan aku ya. Besok-besok mending inilah. Apa kalau misalnya mau ke Jakarta saya sih enggak masalahin. Tapi jangan yang pas jalan tolnya ditutup lah. Saya pegel banget. Masa bensin kicang habis 500.000. Mas saya buruk. Giran baliknya lewat tol 300.000. Dikasih beli lebih dikit. Kalau kemarin saya nggak kepancing sama itu sih pada kebut-kebutan begitu, sebenarnya hemat itu bahan bakarnya. Saya tetap jalan di angka 70-80 gitu, hemat BBM-nya. Tapi giran sudah lah, ya sudah kepancing aja. Habis ada yang lewat kiri, ada yang lewat kanan. Ah, rasanya kok jantung. Mobil pelan kok diliwatin terus, kali-kali lah ngeliwatin. Kali ini sih mudik naik kendaraan roda 4 ya, karena dalam 2 tahun ini kita gak kemana-mana karena mengikuti anjuran pemerintah supaya jangan kemana-mana gitu. Soalnya yang pada mudik dari kampung dari kota ke desa, di desa gak boleh masuk wilayahnya, dikurung di portal, ada yang di penjara seumur hidup. Itu seumur hidup di kampung. Akhirnya pada balik lagi, mudik lagi. Kita tahu lah beritanya begitu waktu tahun-tahun. Sekarang sih kayak sudah enak sekali ya pada bisa capek-capek di jalan. Perjalanan 8 jam kemarin ya, berangkat jam 4 sampai jam 2. Sabtu. Sebenarnya asli jam 12 kalau nggak mampir. Jalan pakai 8 jam kalau lewat tol ya, 8 jam, tapi istirahatnya bentar. Semalam istirahatnya lumayan lama itu. Suruh beli ayam goreng aja, pakai keliling dulu rest area. Itu juga nanya dulu sebenarnya. Ini kan saya sudah bilang, "Ma, kamu yang beli di Capeci ya, ayam goreng. Di mana? Nih, kamu masuk aja belok kanan itu posisi tengah-tengah." Orang kemana, kira saya telepon katanya ngantri banget, mulai ngantri itu. Ini masih ada 3 lagi. Dalam hati saya ini udah ngantri udah lebih dari setengah jam nih, ngantri apa nyasar? Ngantri. Dibilang katanya nggak nyasar, tapi kira sudah pulang balik ke ini ke mobil baru bilang tadi saya nyarinya ke sana Pak. Udahlah, kalau saya sudah kasih petunjuk, kamu sendiri apa yang ngayap? Ya tas ya. Kagak bener ya, nyari dulu. Gitu. Ini kok masak mana ayam, kok semua masakan ada yang pecel, ada yang bakso, ada yang mana sih ulang. Orang nggak kelihatan sih, itunya kan deket Indomaret sebelah sono bacaannya. Iya, kan saya memang nunjukinnya ke kanan, Ma. Kamu masuk ke kanan itu di tengah-tengah, itu. Lah kamu ke kiri, lih sudah beda jauh. Udah ke kiri terus muterin ini pinggirannya ya sudah makin jauh. Ya tanyain. Mas security situ. Itu bu tubuh. Oh iya ya. Der. Bisa nyalip cuy. Berarti ada kesempatan ini. Jalannya belum terlalu ramai dari sono. Oh kan. Ini kijang 24 nih. Disalip begini langsung ikut ikutan. Enggak, dia lagi enggak emosi. Enggak, dia lagi enggak mau. Kalau lagi mau lu jangan dilayanin itu. Oh, sadar tuh, mau belok apa mau enggak sih tuh motor. Dia sen-sen kanan terus itu kadang-kadang ngasih tanda yang di depannya supaya jangan nyalip gitu. Cuma kadang kepacet bikin kagok yang di belakang, jadi kita harus kananin aja gitu.
masih pada liburan, saya sudah kerja ini, saya sambil lah kerja dikit. Air udah saya matiin sih, bagian depan. Kalau yang atas depan saya tidak matiin.